Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Harvey Goy, channel gue. Kadang-kadang ya guys ya, kalau misalnya kita mau cek sound ya, misalnya cek sound di panggung, kita mau main nih, kita cek sound dulu untuk memastikan alat kita berfungsi secara normal, berikut juga sound yang kita pakai. Jadi cek sound kadang-kadang gak cuma di panggung, tapi juga kadang-kadang kalau misalnya kita beli gitar baru nih, kita cek sound di toko musik, atau kita beli ampli baru, atau kita belum punya ampli, mau beli ampli, kita mau cek dulu kan soundnya kayak gimana, sesuai apa enggak sama karakter kita. Nah, kadang saat cek sound tersebut adalah sesuatu yang dibilang dilema, terutama bagi gitaris yang baru. Nah, kenapa dilema? Karena nggak mungkin mereka memainkan gitar listrik dengan hanya main chord aja, gitu. C, G, F, segala macam. Nah, itu kayak ada rasa minder tersendiri ya dalam diri kita kalau misalnya kita mainkan hanya kayak gitu doang, gitu. Nah, makanya kali ini gue akan share ke kalian, ini adalah riff ya, riff yang bisa kita pakai untuk melakukan check sound. Jadi kita nggak kelihatan cupu-cupu banget lah gitu ya. Tapi tenang aja, kali ini riffnya yang gampang banget seperti yang gue kasih di video sebelumnya. Gue nggak pernah kasih susah-susah ya guys ya, karena gue juga nggak bisa. Maksudnya, okay, kali ini gue akan kasih yang simple, dua riff ya. By the way, ada yang nanya pasti ya, riff itu apa bang? Bukan lick ya? Nah, ini banyak yang nanya juga lick dan riff itu bedanya apa? Kalau lick itu adalah potongan sebuah melodi. Riff adalah lick yang diulang-ulang, jadinya riff. Itu dia. Udah paham sekarang ya? Oke, jadi kita lanjut lagi ke riff. Nah, biar permainan gitar kalian ini terlihat okay, kalian udah bisa bermain gitar, walaupun nggak harus bermain tepat. Tapi paling nggak dengan kombinasi-kombinasi dari beberapa lick dalam sebuah riff ini bisa menaikkan derajat kalian di toko musik kalau misalnya mau cek sound, atau di atas panggung kalau misalnya mau cek sound. Ya, paling nggak cuma genjreng-genjreng doang, guys. Itu tadi seperti yang kalian lihat di opening gue di depan, itu adalah dua lick atau dua riff ya, yang bakal gue kasih kali ini, guys. Coba nanti gue akan ulang lagi, setelah itu gue akan kasih tutorial ke kalian. Jadi riff yang pertama akan jadi seperti ini, guys, ya. Lalu yang kedua akan jadi seperti ini. Sama sekali nggak ada ribetnya, guys. Jadi kalian yang baru belajar main gitar melodi pun bisa ya, asalkan belum bukan orang yang baru belajar banget main gitar ya. Kalau baru belajar banget main gitar, genjreng-genjreng dulu aja ya, strumming dulu aja, main chord dulu aja. Ini untuk yang kalian udah bisa chord, udah bisa strumming, dan pengen lari ke gitar elektrik yang main melodinya. So, ini dia tutorialnya, guys ya, langsung aja. So, kita mulai dari tadi lick yang pertama dulu, guys ya. Dan bagaimana cara mainnya? Kita gampang banget. Kita mainnya dari minor pentatonic ya, guys ya. Scalingnya. Tapi kali ini kita mainnya simple aja, nggak perlu semua dimainin. Kita main dari ini blues ya, A blues. Oke. Kita main dari A aja seperti ini, A5. Ya. Main seperti ini tapi enakan begini ya, guys ya. Nah, kita main dari sini. Setelah itu kita pakai ketukan ya. Jadi, wa, da, pa. Nah, di sini kita main. Setelah kita ketukan keempat, kita masuk ketukan ke-1, kita main dari sini. Sorry. Ini senar 5, fret 5. Hammer ke senar 5, fret 7. Ini masuk ke bawahnya. Bawahnya ini adalah senar 4 dan senar 3, kita barengin mainnya seperti kayak gini di fret 5 ya. Gitu ya. Balik lagi ke A. Gitu ya, guys ya. Selanjutnya. Nah, jadi kita main dari fret 5, senar 4 ke
senar senar 4 fret 5, kita hammer ke senar 4 fret 7. Balikin lagi, lalu ke atasnya senar 5 fret 7. Mundur ke senar 5 fret 5. Lalu terakhir mundur lagi ke senar 5 fret 3. Oke, jadi gitu ya guys ya. Selanjutnya kita main seperti yang awal tadi lagi. Sama lagi guys ya, guys. Lalu yang ini keempatnya, pola keempatnya ini agak berbeda. Jadi ini kita ada 4 pola ya, tadi 1, 2, dan 3. 1 dan 3 itu sama persis, yang keduanya beda. Tadi sekarang yang keempatnya ini beda lagi. Nah, kita ngitung ya. 2, gitu ya. Kita main dari sini, kita bending fret 8 ya, senar 2. Kita mundur ke senar 2 fret 5. Lalu kita atasnya ke fret 3 senar 5. Hammer ke 7. Balikin lagi ke 3. Jadi gitu ya. Akhirnya balik lagi ke A. Oke, jadi kita ulang lagi dengan versi yang lambat. Sekarang kita pakai versi yang normal. Lanjut ke lick yang kedua, tadi seperti ini. Oke, kita main dari D5 guys ya, di sini ya. Kita main open ya, bawah. E-nya kita buka. Oke. Kita main. Nah, ini dari yang senar jari-jari tengah kita yang menekan senar 2 fret 3 ini kita mundurin ke fret 2-nya. Jadi gitu ya. Balikin lagi ke sini. Jadi setelah itu kita main ini dari senar 1 fret 3 ke fret 2. Atasnya senar 2 fret 3. Lalu ke atasnya lagi senar 3 fret 2. Jadi gitu ya. Gitu ya. Oke. Setelah itu kita main lagi. Sekali doang, enggak pakai balik ke sini. Setelah itu kita ke G. A5-nya open. Balik lagi ke awal. Jadi akhir kita main ke D lagi. Tambahin yang di sini. Ini fret 5, start 1. Gampang kan mainnya? Gampang lah. Dengan ini kalian nggak malu lagi kalau mau cek sound ya guys ya. Nggak perlu ribet-ribet mainnya, tapi sekedar main kayak gini aja udah kelihatan keren kok. Dan buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel gua. Di like juga video gue, di share juga ke teman-teman kalian, sama teman mereka juga membutuhkan video kayak gini guys. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan notifikasi untuk video gue yang baru. Dan buat kalian yang pengen les gitar murah, pengen beli efek gitar murah, pengen beli software gitar atau recording murah, bisa cek linknya di deskripsi di bawah guys ya. Gue Hari Bigo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan pernah menyerah. Bye bye.